Jaya Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai menutup mata. Mari kita nyanyi sama-sama. Tempat sampai akhir menutup mata. Hidup Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Edo Kondologi. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Rosan Perkasa Roslani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya izinkanlah saya menyapa para senior saya, para tokoh dunia usaha, Ketua Badan Kehormatan Kadin Indonesia, Bapak Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Pakar kita, Bapak Abdul Latif, dan juga kepada yang terhormat, para Wakil Ketua Umum, para pengurus inti, saya lihat ada Pak Erwin Aksa, ada Pak Erick Thohir, dan juga tentunya kepada yang terhormat, yang saya banggakan, Ketua Umum Kadin Provinsi, Kabupaten Kota, Ketua Umum Asosiasi, Himpunan, dan tentunya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Sebelumnya marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena kita semua hadir di sini karena izin dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di malam hari yang berbahagia ini dalam acara kadin yang bertema merajut kebersamaan untuk Indonesia damai. Dalam kesempatan ini kita juga selayaknya bersyukur karena kita baru saja melewati pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019, alhamdulillah telah berjalan dengan aman, damai, dan juga baik. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, tidak hanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, TNI, Polri, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berperan aktif dan menjalankan pesta demokrasi ini dengan baik, tertib, dan benar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, di dalam ruangan ini, marilah kita membawakan diri kita bukan sebagai pendukung 01, bukan sebagai pendukung 02, tetapi sebagai pendukung penuh sila ketiga Persatuan Indonesia. Karena persatuan, kebersamaan, dan kesatuan adalah yang kita perlukan saat ini. Kita menjalani proses demokrasi ini cukup panjang, 7 bulan. Cukup melelahkan buat kita semua. Kita menonjolkan perbedaan. Kita menonjolkan bahwa kita yang lebih baik. Kita menonjolkan bahwa kita yang paling benar. Tapi saat ini marilah kita hilangkan itu semua. Marilah kita berjabat tangan, marilah kita berpelukan. Marilah kita merangkul saudara-saudara kita, marilah kita merangkul anak-anak kita, marilah kita merangkul kemenangan kita untuk bersama-sama menuju arah yang sama, untuk kepentingan yang lebih besar. Indonesia pada saat ini adalah kekuatan ekonomi nomor 15 terbesar di dunia. Diprediksi oleh banyak konsultan asing dalam maupun luar negeri, kita akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 6 atau 7 pada tahun 2030. Akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 pada tahun 2045. Hal itu tidak akan terwujud apabila tidak adanya kestabilan politik, keamanan, dan juga ekonomi yang berkesinambungan. Oleh sebab itu, marilah kita langkahkan kaki kita bersama untuk mencapai tujuan yang besar itu. Saya sangat meyakini Bapak Jokowi adalah seorang negarawan. Dan saya pun sangat meyakini Bapak Prabowo adalah seorang negarawan. Kedua negarawan itu yang tidak pernah akan mengutamakan kekuasaan dengan korbankan masyarakat atau rakyatnya. Yang selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas segalanya. Yang selalu mengutamakan kepentingan persatuan dan kesatuan di atas segalanya. Oleh sebab itu saya meyakini sekali bahwa ujung dari demokrasi ini akan berakhir dengan bahagia, akan berakhir dengan ceria, dan kita semua akan mensyukurinya bersama-sama. Rakyat telah memilih. Marilah sesuai arahan dari Bapak Presiden, kita bersabar menunggu. Kita bersabar menunggu keputusan resmi dari KPU yang insya Allah akan keluar pada tanggal paling lambat 22 Mei 2019. Semoga keputusan KPU ini dapat kita terima dengan lapang hati, dengan hati terbuka, dan juga dengan sukacita yang besar. Demi Indonesia yang maju, marilah
kita bersama-sama saling berpelukan untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik dan lebih jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Dan Bapak Ibu yang terhormat, setelah kita mendengar kata sambutan Bapak Rosan Roslani, mari kita dengar sambutan dan arahan Dewan Kehormatan Kadin Indonesia, Bapak Abu Rizal Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Ketua Umum Kadin Indonesia. Saya hati-hati sekali bilangnya, jangan saya sampai Saudara Ketua Umum apa gitu. Saudara Ketua Umum Kadin Indonesia yang hormati, para pengurus Kadin Indonesia dan Kadin-Kadin daerah yang hadir pada malam ini. Bang Latif, senior saya, semua rekan-rekan dari Kadin Indonesia, padara dan para hadirin sekalian yang saya muliakan. Bagi saya sebuah kehormatan untuk diundang berbicara di sini untuk menyampaikan satu atau dua pesan di dalam sebuah momen yang penting setelah pemilu, serta hubungan antara kemajuan Indonesia dan peran kaum pengusaha, baik sekarang maupun masa depan. Tetapi sebelumnya, pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar. Sebab atas rahmat-Nya lah maka kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk mengungkapkan rasa syukur sebab bangsa Indonesia telah berhasil melewati suatu tahapan penting, yaitu pemilu 2019 secara relatif baik, tertib, damai. Proses perhitungan suara, baik pilpres maupun pileg, memang sedang berjalan. Tetapi alhamdulillah, walaupun masih ada kelemahan di sana-sini, semua pihak mampu menahan diri serta menjaga agar demokrasi Indonesia tumbuh dan semakin matang lagi. Kita lihat di sini ada Rosan, ada Erick Thohir, ada Lutfi, dan yang lebih muda lagi ada Bahlil. Tapi juga di sini ada Erwin Aksa. Sayang sekali Sandi nggak datang. Gitu. Sebagai, dan juga yang lain-lain tentunya. Sebagai senior dari mereka semua, terus terang, saya merasa bangga kaum pengusaha Indonesia yang tergabung dalam keluarga besar Kadin telah memberikan kontribusi yang positif bagi demokrasi Indonesia di dalam posisi yang mereka pilih masing-masing. Tentu saja saya berharap walaupun saudara-saudara semua berbeda-beda posisi politiknya, kita ingin mereka semua tetap menjaga persaudaraan dan hubungan yang akrab serta bersahabat. Kita harus menjadi contoh bahwa sportivitas, jiwa besar, dan sikap yang demokratis adalah sikap yang dianut oleh pengusaha Indonesia. Sebuah sikap yang sudah melekat dalam diri kita semua. Di dalam demokrasi, persaingan bukanlah sebuah permusuhan. Justru setelah pemilu berlalu,
persahabatan di antara kita harus lebih erat lagi. Kalau boleh, di dalam momen seperti ini yang membanggakan, terima kasih Saudara Rosan. Saya ingin menyitir sebuah ungkapan dari Sir Winston Churchill. Saya kira di situ dikatakan, di dalam kompetisi maka kita bersaing ketat. Tapi setelah itu di dalam kemenangan dan perdamaian kita tawarkan kebesaran serta kemurahan hati. Itulah esensi sikap positif yang harus menjadi suri teladan bagi kita semua, khususnya bagi keluarga besar kaum pengusaha Indonesia. Saudara-saudara yang saya cintai, hadirin sekalian yang saya muliakan. Selain itu, pada momen seperti ini, kita juga harus mengucapkan selamat kepada seluruh bangsa Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar. Kita adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Dan tulang punggung dari semua itu adalah rakyat Indonesia. Mereka, kita lihat, bersuka cita dalam kebebasan. Mereka gembira dan melaksanakan kedaulatan rakyat yang tertinggi, yaitu memilih wakil dan pemimpin mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita menghimbau kepada semua pihak, khususnya segenap lapisan kepemimpinan Indonesia, dari Aceh hingga Papua, agar senantiasa dapat memberikan satu suri teladan yang baik, merayakan keberhasilan demokrasi kita. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalah dan menang soal biasa. Yang penting pihak yang menang nanti merangkul yang kalah, sementara pihak yang kalah berbesar hati bersama memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa yang kita cintai. Kalau memang ada kekurangan, dan pasti ada kekurangan di sana sini, marilah kita jadikan semua itu sebagai bahan pelajaran untuk perbaikan di masa-masa mendatang. Bahkan sekarang pun, semua kekurangan yang ada dapat diproses di berbagai institusi demokrasi yang telah disiapkan untuk itu, sehingga perbaikannya pun menjadi lebih terbaga, lebih terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan. Singkatnya dan di atas segala-galanya, demokrasi dan kemajuan Indonesia harus berjalan terus. Kita harus berada dalam progresi ini dan sejauh mungkin berada di garis terdepan dalam memperjuangkan kemajuan tersebut. Sejauh kita berbicara tentang kemajuan Indonesia, maka peran kaum pengusaha adalah bagian yang sangat esensial dalam membangun bangsa ini. Kaum pengusaha tentu harus mencari profit, membesarkan usahanya, memperluas skala pekerjaannya sehingga menampung lebih banyak lagi rakyat Indonesia yang bekerja. Dan dalam semua proses itulah kita turut serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sejauh ini kita patut berbangga. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia relatif baik jika dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya. Tapi tentunya tidak ada gading yang tidak retak. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk mempercepat kemajuan ekonomi kita. Tapi sejauh kita bersikap optimis, sejauh kita terbuka, sejauh kita terus kreatif dan mau bekerja keras, sejauh kita mau bersatu, saya yakin bahwa pada saat kita merayakan seabad proklamasi pada 2045 nanti, Indonesia sudah akan menjadi negara maju sepenuhnya. Saudara-saudara yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya hormati, untuk mencapai tujuan mulia tersebut, yaitu Indonesia menjadi negara maju sepenuhnya pada 2045, peran kaum pengusaha Indonesia semakin dibutuhkan lagi. Dan untuk itu semua, kaum pengusaha Indonesia harus mampu
memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini satu hal yang mudah diucapkan, tapi kadangkala terlupa untuk dilakukan oleh kita. Itu adalah keniscayaan dari sejarah. Siapa yang mengetahui, menguasai ilmu pengetahuan, dialah yang keluar sebagai pemenang dalam persaingan global yang semakin ketat di abad 21 ini. Kalau kita lihat 20 tahun yang silam, perusahaan-perusahaan terbesar dunia adalah mereka yang muncul di dalam revolusi industri sebelumnya, Exxon, GM, GE, dan sebagainya. Sekarang, posisi perusahaan tersebut telah digantikan oleh Apple, Amazon, Google, Facebook, dan Tesla. Bayangkan Tesla yang jauh produksinya di bawah GM, harganya, nilainya sudah jauh melebihi dari General Motors. Semua perusahaan ini didasarkan pada teknologi terbaru, ya teknologi digital. Pada masa mendatang, bahkan sudah terjadi sekarang, ilmu pengetahuan telah melahirkan sesuatu yang baru lagi, yaitu artificial intelligence. Sebuah negara, semua universitas, dan semua perusahaan raksasa, semua berlomba mengembangkan serta memanfaatkan artificial intelligence ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam waktu kurang daripada 20 tahun mendatang, maka cara kita berbisnis, penggunaan tenaga kerja akan penggunaan tenaga kerja yang terlebih terlampil, yang lebih terdidik, yang kemudian dapat kita memanfaatkan peranan daripada artificial intelligence ini. Di masa seperti di masa sebelumnya, perkembangan ini dia akan mengubah kehidupan manusia. Saudara-saudara sekalian, semua akan berubah, baik dalam cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, bahkan mengubah cara kita berpikir. Itulah tantangan kaum pengusaha kita saat ini dan di masa depan. Kita ingin menciptakan Indonesia sebagai raksasa dunia. China sudah memulainya. Dibantulah banyak negara tangga lain. Disruption telah terjadi di mana-mana. Dan kita tidak terboleh terlambat untuk mengantisipasinya. Kita harus mengadakan disrupsi pada diri sendiri sebelum orang lain mendisrupsi kita semua. Sejauh ini kaum pengusaha Indonesia boleh berbesar hati. Kitalah telah memiliki beberapa unicorn yang memanfaatkan teknologi digital secara canggih. Kita berharap hal ini terus berkembang lagi dan menjadi lebih besar lagi pada masa mendatang. Lebih mencakup banyak lagi wilayah usaha dari transportasi, perhotelan, retail, jasa, perhubungan, dan lain sebagainya. Saya kira kita mampu untuk itu. Saya kira Kadin Indonesia mampu untuk itu. Belum lagi kita berbicara mengenai Homo sapiens yang sudah berpikir untuk menjadi Homo Deus dengan satu informasi-informasi teknologi yang sudah menggunakan biologi, menggunakan artificial intelligence dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kaum pengusaha Indonesia memang harus mencari profit seperti kaum pengusaha dimanapun. Tapi tentu bagi kita ada sesuatu yang lebih besar, kemajuan, kebinekaan, persatuan seluruh bangsa Indonesia. Kita ingin menjadi salah satu pilar yang dapat diandalkan dalam mencapai tujuan-tujuan besar tersebut. Karena itu sekali lagi dalam momen penting pasca pemilu seperti ini, marilah kita mengingatkan semua pihak bahwa merah putih adalah warna kita. Kita tidak boleh hanya berbicara tentang merah, tentang putih saja, tentang hijau, tentang kuning, tentang biru, dan sebagainya. Kita berbicara tentang merah putih
yang berkibar sepanjang masa. Kepada semua pihak kita harus katakan sebagaimana kata Bung Karno, bahwa dari Sabang sampai Merauke bukanlah hanya sekedar untayan empat kata, bukan pula sekadar pemanis bibir. Dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan jiwa, satu kesatuan kehendak. Yang lebih penting lagi kata Bung Karno, dari Sabang sampai Merauke ada satu kesatuan cita-cita, satu kesatuan harapan agar Indonesia menjadi negara maju yang membanggakan kita semua dan membanggakan dunia. Barangkali pesan itulah yang baik sebagai penutup sambutan ini. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Kadin yang telah memberi saya kesempatan untuk memberikan sambutan singkat ini. Tadi saya lupa menyebut saudara Erick Thohir. Erick Thohir yang saya kemarin ketemu dan beliau sudah kerja keras. Saudara-saudara sekalian, sebagai hadiah, perkenankan saya membacakan dua bait pantun. Gadis manis di tepi pantai, senyumnya merekah amboi indahnya. Negeriku maju, rakyatku damai, hatiku tentram, betapa senangnya. Jalan-jalan ke pasar baru, keluar masuk toko sepatu. Jika kaum pemimpin bersatu padu, rakyatnya senang, negeriku maju. Demikianlah sambutan singkat ini. Maju terus Kadin Indonesia, maju terus Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambut Sri Kandi, Sri Kandi Kadin Indonesia. Ibu Karmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan. Dipersilakan. Dan kami juga sambut Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional. Kami juga sambut Ibu Meli Darsa, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Regulasi. Dan mari kita sambut Ibu Putri Wardani, Wakil Ketua Umum Industri Tradisional Berbasis Budaya. Para hadirin dan tamu undangan, ini dia Kartini-Kartini Indonesia kita. Silakan menepati panggung. Demokrasi bukan hanya sekedar bicara hak. Ini pilihanku dan itu pilihanmu. Demokrasi bukan hanya sekedar kotak suara semata. Demokrasi bukan hanya mengantar pilihan kita menjadi pemimpin bangsa ini. Demokrasi adalah kemenangan kita sebagai rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Demokrasi tidak hanya dibangun oleh satu golongan ataupun satu partai tertentu. Demokrasi berjalan karena kita dapat hidup bersama dalam harmoni dan memiliki kesempatan yang sama. Ini berarti kita harus memastikan demokrasi berjalan keberlangsungannya. Tengoklah orang di sampingmu. Di depanmu, di belakangmu.
katakan padanya, terima kasih atas kontribusimu pada negeri ini, atas upayamu merawat demokrasi. Inilah waktu bagi kita merajut kembali kebersamaan untuk Indonesia damai. Saatnya bekerja dan berperan membangun negeri dan menjadikan Indonesia jaya. Mari beri tepuk tangan untuk Sri Kandi, Sri Kandika di Indonesia kita. Dan pastinya kami juga undang ke atas panggung untuk Ketua Umum Kadin Indonesia, para Dewan Kehormatan, para Ketua Umum Kadin Provinsi, Wakil Ketua Umum, Ketua Asosiasi, dan Bapak Erick Thohir untuk dapat mendampingi para Sri Kandi Kadin Indonesia kita di atas panggung. Mari sekarang saatnya pengusaha Indonesia kembali bersatu dan saatnya merajut kebersamaan untuk Indonesia damai. Bersatulah semua seperti dahulu. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginan luhur, kan terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu. Kan terjangkau semua. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Di mana arti rasa satu itu? Oh, semua bersatulah semua seperti dahulu. Terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginan luhur, kan terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginan luhur, kan terjangkau semua. Hidup Indonesia. Pancasila rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar
Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua, puji namanya. Untuk semua, cinta sesama. Untuk semua, warna menyatu. Untuk semua, bersambung rasa. Untuk semua, saling membagi. Pada setiap insan, sama dapat, sama rasa. Oh, Indonesia ku. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua, puji namanya. Untuk semua, cinta sesama. Untuk semua, warna menyatu. Untuk semua, bersambung rasa. Untuk semua, saling membagi. Pada setiap insan, sama dapat, sama rasa. Oh, Indonesia ku. Oh, Indonesia. Oh, Indonesia. Terima kasih, hidup Indonesia. Baiklah, untuk Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk, karena sesaat lagi kami akan melakukan doa penutup, dan kami ingin mengundang ke atas panggung Bapak Haji Mustofa Wongso Dikromo untuk memimpin doa bersama bagi kedamaian bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita menadahkan tangan, memasrahkan diri, memanjatkan puji dan syukur seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam, perkenankan saya untuk memimpin doa ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kasih, pada hari ini kami bersyukur kepada-Mu karena dengan izin-Mu jualah kami dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan Malam Rembuk Pengusaha Indonesia dalam rangka merajut kebersamaan untuk Indonesia Damai yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia, yang dihadiri oleh pengurus Kadin Indonesia, pimpinan Kadin Provinsi dan jajarannya, dan pimpinan asosiasi himpunan serta para tokoh pengusaha Indonesia. Untuk itu ya Allah, guna meningkatkan kualitas diri kami, kami menadahkan tangan kehadirat-Mu, memohon inayah dan maghfirah dari-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berilah petunjuk kebenaran untuk kami jalankan. Tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar bagi kami dalam beramal dan bekerja. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, kami hanyalah bisa menjalankan ikhtiar dan usaha. Kami hanyalah insan yang lemah tanpa daya. Hanya Engkaulah yang Maha Kuasa menentukan segalanya. Karenanya, ya Allah, limpahkanlah kepada kami kelapangan dan kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan guna berhasilnya amal yang kami programkan. Ya Allah, jangan Engkau putuskan tali rahmat-Mu kepada kami, karena akibatnya kami akan kehilangan kendali. Teguhkanlah pendirian kami dalam menghadapi segala situasi. Bimbinglah kami agar selalu berada pada jalan yang Engkau ridhoi, dan tunjukkanlah kami pedoman dan arah apabila kami salah melangkah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, keuletan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Satu padukanlah hati kami dalam satu langkah yang sama, yaitu kemauan bekerja dan berkorban, kejujuran dan keikhlasan demi tercapainya tujuan. Ya Allah, ya Rahman, hindarkanlah kami dari perpecahan, perselisihan dan sikap egois yang dapat menjerumuskan kami kepada ketidakharmonisan, saling membenci, menghasut dan mencaci maki dengan sesama. Untuk itu ya Allah, kami memohon kepada-Mu, gerakkanlah hati kami untuk selalu taat kepada-Mu. Bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran, keadilan dan kejujuran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, serta dosa para pendahului kami. Ya Allah, terimalah amal dan ibadah kami, perkenankanlah permohonan doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang terhormat, seluruh kegiatan dari sore hingga malam ini sudah berakhir. Semoga kebersamaan kita malam ini adalah cerminan kesiapan kita untuk bersama-sama membangun negeri ini dalam peran kita masing-masing. Saya Natalia Haman undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat malam.